Sebab selalunya saya kalau berdua dengan Jihan je, saya akan serius. Eh, why? Serius macam tipu. Ya, betul. Kalau aku dengan kau, aku akan serius. Tapi hari ini aku cuba macam... Jihan, apa yang kau keluar tu? Senang, Teribu. Senangnya. Kenapa? Kenapa kita bawakan Farah Bozana hari ini? Yes. Sebab dia ada kaitan dengan kita punya tema. Sebab tema dia kita buat apa? Adik beradik. So, takkan aku nak bawa Syuk? Betul. Aku dengan Syuk langsung tak ada DNA yang sama. Memang tak. Kau dengan aku adalah adik beradik. Daripada kau lahir, aku lahir tahun beza. Tapi kita adik beradik? Yes. Kawasan yang sama. Yes. Orang-orang Shah Alam, terbuka untuk orang-orang Shah Alam. Yes. Saya bukan nak kata apa. Wow, ramanya orang Shah Alam. Adik beradik. Kawasan Shah Alam. Kita panggil adik beradik dulu. Okey. Kita dah nak sabar untuk melihat adik-beradik ini yang akan menggegarkan lagi pentas senang terhibur. Mari kita lihat. Wow. Oh. Seorang bertopi, seorang berambut kembang. Mari kita lihat siapakah pasangan adik-beradik itu. Zero. Tahu ada nampak macam selalu ni paling bongsu. Ini macam abang sulung. Tapi aku rasa macam cuba kau cerita susunan. Susunan. Susunan kita ikut susunan akal lah. Susunan akal. Okey, macam saya level 3. Saya punya akal level 3, dia level 1. Mana ni? Ni apa? Level 1 abang long. Saya abang long. Abang long. Salah silap, keturunan kami dia memang nombor satu lah. Wow. Salah silap? Salah silap. Silap dia. Dah salah, silap pula. Okey. Adik-beradik ni kita dah tahu dia akan memekak kat sini. Dia akan buat happening. Okey, kita tengok pasangan adik-beradik yang lagi satu ni. Okey, kalau kita dah ada... Ya Allah, ya ada bisa kita kena cari yang lembut-lembut macam aku. What? What do you mean by lembut-lembut macam kau? Maknanya, kau memang level-level geng-geng dia. Okey, untuk adik-beradik seterusnya untuk mengetahui orang. I memang level-level diorang. I nak tengok. Cakap pula lemah lembut. I suka bunga-bunga rose. Oh, jangan fake. Oh, jangan fake. Okey, sorry. Okey, kita tengok Anis. Siapa? Laki perempuan? Yeah! Wow! Nama-nama lemah lembut. Hello, Man Rose. Man, nama pun Man. Kau apa? Sabrina, Octavia. Aku. I Sabrina Man Rose. You Sabrina. I August. Tapi I Melayu. I nak January boleh? Okay. Januariah. Wow. Melayu kau. Ye, geram aku. Okay, but seriously. Baik. The name ni memang ikut bulan ke ataupun macam mana? Aprina sebab lahir bulan April. Oktober sebab lahir bulan Oktober. Oh.
Tahman dengan Rosnah gabungan parent. Aku dah kata Rosnah. Faham. Rosnah. Jom kasi. Jiro. Tahu sini. Mari. Ya, saya tahu kita ni ada banyak kamera kan? Banyak kan? Macam mana pun TV kat rumah aku je. Kita tak boleh nak tengok, tangkap kamera ni. Baik, seterusnya ini kita akan ke persembahan kita yang pertama. Biasanya kita akan warm up lah sebelum kita mulakan kita punya talk show dan juga game. Kita ada warm up. Apa yang kamu faham pasal warm up? Panas dekat sini. Okey. Okey, sana awak di sini, Farah. Mari kita. Oh my god, ini adalah permainan kena... wajib kau nak main eh. Main. Allah, tak reti ah main. Zero. You 0 point. Yeah. What 0 point? Okey, bawa dulu. Okey, bawa dulu, bawa dulu. Zaman sekolah. Pernah main kan? 0 point. Okey, good. Next. Go. Empat. 0 point. Oh my god. Senang kan? Oh, tunggu. Wah, mama. Zero point. Eh, ni bapa pulanglah. 0 point. Lutut. Cepat. Jangan kena getah. Jangan kena getah, eh? Jangan kena getah. Senangnya. Okey, kaki balik. Wah, itu lah bukit. Bukan. Kena getah. Pinggang. Okey, pinggang. Okay, pinggang aku dengan pinggang apa sama? Sama, aku up sikit. Okey, kau up sikit. Ya, kena getah. Eh. Oh, loya buruk. Tak boleh kena, tak boleh kena. Jangan belanja sangat. Mesti tidak mengecewakan. Baik, Ayu. Okay. 3, 4. We are merah. Sekali lagi. Tolong tepuk, eh. Sekali request. Okay, ready? Sekali. 3, 4. We are Menroh Sisters. Betul, game kita yang pertama kita akan kembali bersama dengan Menroh Sisters and also Zero. Zero. Bersama dengan kami untuk cuba berita. Kau sebut senang terhibur tu dengan lagu tu, kau sebut kuat-kuat. Dengan lagu yang aku ajar dari tu. Senang terhibur. One more time. Kau cuba. Tapi dia kena ada lahu ni kena betul. Senang terhibur. Tak betul. Okey. Abaikan lagu tu. Astagfirullahaladzim. Mari. Okey. Okey, saya kenapa awak terlalu jauh ke sana? Sebab iyalah, sebab tontonan ini kan tontonan umum. Saya orang Sepitang tahu. Kau tahu saya orang Sepitang? Iya. Iya.
Okey, kita nak tanya adik-adik Manrose. Okey, oh, selalu cakap pasal Sandrose. Ah, Sandrose, Sandrose, Manrose. Apa lagi Rose yang ada? Itu saja. Kau apa? Rosa. Rosa. Eh, betul tu Rosa. Dalam adik-adik nama pun unik. Nama tu memang korang gabungkan sependapat ke? Nama bapak korang ataupun ada seorang yang pencetus semua mengikut? Di zaman-zaman MySpace dulu. Macam nice lah juga kalau kau mesyuarakan nama our parents. Sebab bagi kita, memang lelaki pun. Bagi kita macam selalunya orang akan letak nama ayah je. Jihan Musa macam tu. Jihan Musa. Musa pun sebenarnya Musa tau. Musa. Se tu. Tapi sebutkan se. Apa ni kan lah. Tapi Musa. Kita punya sebutan adalah Manro sebenarnya. Manro. Melayu lah, Melayu lah. Macam mana dengan Ros lah. Betul juga. Bukannya Salman dan Rose. Sekarang bukan Manrose. Sikit. Semua orang sebut Manrose. Manrose, Manrose. Sebenarnya korang okey je, Manrose je. Okey. Mana enak si Man dengan si Rose tu? Umi nak apa Umi? Kau cucu jemah. Tengok pula yang member tu. Haa, tengok dia. Ba, kau kenapa tu? Kasih diam-diam sejak. Kita segan. Kami tanya bila yang perlu saja. Ba. Sudah. Ih, sekarang kan saya fikirkan kalau kau potong kau punya rambut orang tidak kenal kau tahu. Macam gitulah kepala botak. Tapi sebelum kita pergi ke sana ni pasal ada batik Manrose ni, kita ada gambar masa dia orang kecil. Oh, yes. Ni siapa? Ni siapa? Ni siapa? Abang. Nama siapa? Abang Ramada Agus Putra. Wah. Oh, dia lahir Ogos. Ogos. Yes. Adakah abang juga seorang artis? Tak. Abang dah kahwin? Ya, ya, Abang. Cium-cium tangan Santa. Petis. Masya Allah. Very good. Aku kena panggil kau Farah Manrose ke lepas ni? Of course lah. Ini senang terhibur kah? Senang terjodoh? Okey, sekarang saya mau tanya aku punya jodoh dulu. Eh, begini. Sofa tu aku sediakan empat dia punya kerusi. Kenapa? Mengimpit. Kita duduklah seorang satu. Biasa kita mengimpit dan mengimpit. Adik beradik tidak boleh jauh-jauh. Bukan gitu. Game yang pertama kita beri nama game kita ni tahan ya. Tahan Jihan. Baik. Pernah-pernah aku hello saja workshop. Saya workshop hantar terus. Nampak kremil ni. Untuk game ni, apa yang perlu dilakukan oleh kita punya artis jemputan ni? Anda perlu menjual. Ha? Menjual? Yes, menjual barang di atas kremil ni. Satu minit seorang. Seminit saja untuk meyakinkan pembeli-pembeli. Bukan setahu saya kami datang sini jadi artis. Kenapa jadi menjual barang? Sebab kepakaran kau adalah menjual. Bukan, kepakaran saya adalah menipu perempuan. Itulah tujuannya. You start dulu. Saya suka bila perempuan offer diri dia. Yeah. Bagus. Yeah. Okey, seminit anda untuk berniaga bermula dari sekarang. Halo guys. Wow. Hai. Aku datang ke sini yang mau jual ini dong. Ininya deodoran. Deodoran. Kalau ada rasa badan anda berbau, bisa digentel-gentel kayak gini. Wow. Kalau keterlaluan itu ubatnya, dibuka bagi dia kering. Ya. Wow. Itu kegunaan dia. Ya, kalau rasa mulut mulut bau, bau dia boleh dipakai juga deodoran. Kalau rasa tak nampak orang, boleh teropong juga. Boleh teropong. Deodoran, babe. Deodoran boleh kusuk gigi. Jadi semua produk yang anda akan jual ini adalah multitask. Yeah. Betul. Okey. Oh, sudah mula menjual? Sudah. Boleh naik ke atas? Silakan. Okey, assalamualaikum. Bersama dengan saya. Kaki-kaki di sini. Tidak, tolong. Cepatlah seminit ni. Okey. Oh, ini boleh minta tolong. Kan. Tolong. Ini dulu saya mau beritahu. Kenapa? Okey. Assalamualaikum bersama dengan saya. Saya ingin menjual produk yang tidak pernah ada dalam dunia ini. Ini merupakan, kenapa yang tidak tahu kan? Kalau orang suka hiking, dia boleh masuk dalam hutan. Kalau dia sudah tidak sempat, dia ambil. Apa tu? Apa tu? Oh, tempat lepas.
Bagi laju. Bagi 180. Biar speed track nampak. Lari lah cepat jual. Okey, lepas tu. Silang, kalau sudah kita siap pakai. Sudah kita pakai, kita lepas tu. Lepas tu. Lepas tu. Saya sambung sikit. Lepas tu kalau kita sudah pakai dalam hutan, lepas tu kita kita komen apa kita kumpul semua rakan-rakan, kita sedekah sikit. Dia kan komisi lebih. Okey, silakan Oktober. Oktober pula. Oktovia. Dan sanggup buat barang anda. Teman-teman, okay. Kepada sesiapa yang nak badan yang cantik sambil-sambil kita treadmill ni. Kita boleh sambil-sambil lihat. Letak sini ya. Wah, apa tu? TV. Apa lagi boleh buat? Apa lagi boleh buat? Apa lagi boleh buat? Kalau agak-agak tiba-tiba Allah penatlah pula. Boleh nak tidur kejap? Tapi sambil-sambil. Agak-agak kalau saya tak puas ni orang ampuh. Betul-betul fokus, okey? Dia betul-betul fokus. Dia berlari, dia menjual dan dipastikan benda itu dimanfaatkan. Dia betul-betul. So, ini sebenarnya adalah kisah benar. Salesman mengejar pembeli yang dah start kereta. Beli, Pak! Pak! Ini yang satu saja. Okey, ingat anda. Satu minit saja bermula dari sekarang. Ya, assalamualaikum. Anda bersama saya dalam program menjual, jual, jual. Ini dia, bulu ayam. Ramai yang tidak tahu bulu ayam ini banyak kegunaan dia. Setelah kita berlari, 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 berlari. Nampaknya berlaju, berlaju, berlaju macam itu. Kita akan berpeluh. Kita akan berpeluh. Jangan lupa ini adalah kegunaan. Walaupun kita tiada bawa tisu, kita boleh pakai ini. Lap di sini. Ya, lap. Ya, lap lagi. Kalau kita berpeluh, lap, 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 lap. Itu dia. Lagi. Macam contoh kalau bagaimana cara mencakap ini? Sekiranya kalau kereta lalu lalang kan biasa dong tak nampak. Jadi kita pakai signal. Ada orang, ada orang, ada orang. Baik, kita satu round lagi. Satu round. Satu orang mewakili satu kumpulan. Satu barang, tiga kegunaan dalam masa 30 saat. 30 saat bermula sekarang. Jual. Disebabkan anda banyak bersenam, jadi anda kena cek jantung anda. Betul. Tapi jika anda banyak sangat makan, anda juga boleh cek gigi anda. Ya. Dua berapa? Boleh. Okey, tiga kegunaan atau 30 saat? 30 saat bermula dari sekarang. Assalamualaikum, bersama dengan saya, Tuziro, saya yang menjual. Ini bukan pelampung, tuan-tuan. Yang ini boleh dipakai. Kalau kita tengah bersenam, kita boring. Kita boleh macam ni. Itu yang boleh fikir. Lagi. Lepas lagi, tu, lagi. Yang ini ramai yang fikir ini untuk isap. Apa itu? Suntik. Silap. Silap. Apa dia? Yang ini kalau kita boring, kita tidak payah pakai cat ban. Kita ambil ini, kita cocok. Sedap. Boring. Baik, saya mati sekarang. Lu boleh balik lah. Kami kembali dalam Senang Terhibur. Senang Terhibur. Yes, of course. Berikan tepukan sekali lagi untuk Atul, Syaiful, Aprina and also Octavia. Yeah. Okey, masih lagi topik adik-beradik.
adik-beradik. Yep. Boleh dikatakan korang terima tak bila orang cakap Man Rose ni dikenali daripada Saint Rose? Saint Rose dulu. Saint Rose dulu. Ya, dia berlakon dulu kan. Saya memang berlakon. Lagi menyanyi. Menyanyi boleh. Saya sebenarnya satu je saya geram. Suara saya nyaring. Kalau saya dapat suara awak tu, tak payah nak main sangat cakap pelan-pelan. Korang suka menyanyi atau suka main? Kita orang lagi suka nyanyi. Nyanyi? Ya, suara dalam keluarga kami, keturunan kami, keturunan Sarip, semua dia paling sedap. Ya. Suara dia paling sedap. Betul. Okey, berlakon dah. Confident betul. Lagu apa paling kau? Twinkle, twinkle. Betul-betul apa orang tanya. Betul lah. Okey, aku minta lagu betul ni. Dia orang boleh main. Waktu pertama kali kulihat dirimu adik. Ucapkan suara saya. Atu dia boleh main. Eh, bukan boleh main Ming. Dia boleh nyanyi suara sepijak Anwar Zain. Oh my god. Hey, Atu. Atu. Aku nak naik Atu sini. Berlalulah sudah. Menggunakan watak-watak yang telah kita sediakan. Yes. Jadi anda perlu mencabut watak-watak dalam mangkuk ni ya. Okey. Apa je watak yang diberikan tu anda perlu menghayati, jangan keluar daripada karakter-karakter yang diberikan tu. Betul. Untuk membuat satu demonstrasi makanan. Kita mulakan dengan dua jejaka chef terhebat di Malaysia. Oh my god. Kejap. Saya bangun dulu selit, Okey. Apa kau dapat sepol? Dia dapat kau duduk ngam sama kau. Bercakap sambil menyanyi. Kaki nyanyi. Kaki nyanyi. Tapi bukan bercakap tau. Kaki kau yang menyanyi. Baik. Susah. Tak muat. Aduh. Okey, kita mulakan. 3, 2, 1, action. Yeah. Ambil ini roti. Marilah kita sapu. Makan roti. Tidak boleh begitu. Tolong abang. Jangan lupa apa nama ini. Kau tidak boleh cakap. Cepat deh. Apa cepat deh? Baru tu begini. Hey, baby jadi baby lah. Baby tak. Aku betul-betul menyampa tengok kamu. Okey, sekarang kau buat pula. Banyak barang ini guna ini. Cepat lagi. Baby pula buat. Apa lah kau ini? Alah, macam baby.
lebih 3-4 tahun. 2 tahun, 2 tahun. Ada yang kita ikut tak tahu yang ada. Mana dah bercakap baby, Yam? Kita bukan tahu apa-apa, Yam. Saya tak, sekarang ni ni buat ni untuk makan sendiri kan? Iya, saya mau makan, saya lapar. Tak pernah tengok baby marah. Dalam berlakon, kalau berlakon pun macam tak dekat. Tapi pemarah dengan gila lain tau. Ya, aku terus duduk sini dah takut. Baik, baik. Mari kita mulakan lakonan sikit sama mangkuk. 3, 2, 1, mangkuk. Okey, bersama kami lagi. Jangan marah, kita dalam rancangan membuat sandwich. Tak boleh marah-marah. Okey, tuan-tuan dah pergi. Dah masak ni. Baik, jangan orang marah masak tau. Cepat sandwich ni mana? Kita kena letak ni butter. Ikut sekati lah nak banyak mana kan? Ayuh, itu gangster. Okay. Itu gangster. Lagi banyak dah sedap. Mana hangatnya? Itu gangster. Okey, ini salad. Macam korang tahu, tak korang tak tahu kan? Tak tahu memang mangan. Okey. Ini taruhlah tomato untuk kesihatan kita. Ini hotdog. Oh. Orang tahu lah. Sebutkan lagi. Ini hotdog. Takut. Kasih sayang, kasih sayang. Marah lagi. Marah kasih sayang. Letak tomato. Okey, selepas letak tomato, letak cheese. Letak cheese, okey, sikit. Nak cheese, hai nak cheese. Saya ambil. Nak cheese, nak ambil. Nak cheese, nak cheese. Oh, tak faham. Bawang Holland. Bawang Holland. Biar berjuntai, eh. Pada si tantu lah. Siapa? 10. Cepat. Okay, 9. Senang tiba ni memang senang penat. Senang penat. Dia pun senang penat. Ini adalah pertandingan yang peserta ni tak risaukan tentang kekalahan atau kemenangan. Betul, betul, betul. Ini sukses kau tak. Baik, okay. Ini siapa punya? Ini adalah hasil tangan The Menrose Sisters. Alright. Ini tadi kita suruh. Ini adalah hasil tangan ni Zero. Zero. Nampak zero eh roti tu. Kita orang tak pakai sayur. Aku makan Oktober punya, kau makan April punya. Ya, betul. Aku makan yang pemarah tu. Bulan Februari baru buat. Bismillahirrahmanirrahim. Memang diisi sikit. Memang makan betul-betul. Okey, sihat. Saya punya sihat. Kurang kukuk. Itu saya punya. Yang ini, yang bertiga tingkat ni saya punya. Ini sedap, kompon. Mana ada orang letak sandwich, jam dengan ayam? Mana ada bawang Holland? Ini mau... ya Allah. Kita tak pandailah buat serapan-serapan ini. Kita tahu makan saja. Okey. Biar aku makan betul ni. Makan. Jangan risau. Okey, bulan standby. Tapi sedap. Sedap banget. Yang satu lagi game lepas ni. Bila lehat jap, kemaskan apa yang patut. Korang boleh lap mulut semua bawang sekarang ni. Ya, betul. Kita kembali selepas ini. Senang terhibur. Thank you.
saya masih lagi senang sentiasa menyaksikan Senang Terhibur. Okey. Baik, sekarang ni kita nak cerita pasal persaingan. Persaingan. Okay, oh persaingan. My god, are we talking about ourselves? Yeah, we are talking about us. Hello, I Mata Zahir. Exactly. Tolong cari adik-beradik Shah Alam persaingan dalam bidang seni ni. Mm-hmm. So you adik-beradik zero. Mm. Persaingan tu kat mana? Dekat Simon. Betul-betul cerita bohong. Macam contoh kalau job tu datang daripada saya direct, saya akan markup siap-siap. Wow. Semua pun macam tu. Contoh 15,000, nanti saya cakap dengan orang, dapat payment 10,000 lah. Macam mana ini ya? Okey, on. Dah cantik persaingan 5,000 saya punya. Tapi dia orang tak tahu. Dia orang tak tahu, saya baru bagi tahu ni. Dia ada dulu tapi dia tak jawatan. Sebab dia makap banyak. Bukan. Sebab dia sangka dia bekerja dengan haiwan. Tapi itu adik-beradik lelaki lain. Mungkin orang lebih santai dan relax kan. Jenisnya cakap lepas, cakap lepas. Adik-beradik perempuan nak pula yang nama-nama manja. Takkan gaduh macam tu. Persaingan mesti cantik. Kita orang tak pakai manager. Kita sendiri kan. So kadang apa job yang baby dapat, dia tanya dia pun tanya Abby juga. Okey, pernah tak macam, okey, baby, kita ada job ni untuk you berlakon dan sekian sekali, you tak boleh. Lepas tu you macam, I bagi kat masing-masing. Ah, sama. Daripada ambil orang lain, ambil adik. Macam kita lah, like we, like Oh my god. But seriously guys, saya rasa persaingan saya dengan, kita tak bersaing pun. But the beauty part is, saya macam I'm selalu beauty. Amazed dengan apa yang dia buat. Eh, tepuk lah. Eh, I lagi. Saya pernah buat host tau, MC konsert besar. Konsert besar dengan Saiful tau. Jadi host. Berdua sahaja. Yes. Wow. Okay. Mula-mula saya cakap kan, okey kena brief ni, kena brief. Risau. Kita brief untuk plan, skrip semua. Sampai atas stage, professional. Professional gila. Dia macam bukan dia tau. Yes. Baik, kita akan tengok game yang akan dibaikan. Dia special sangat. Sebab dia adalah satu perbuatan yang perlu ditiru semula tapi dengan cara yang berbeza. Yes. Jom kita sama-sama kembali untuk Sketsa Beralih. Okey. Hey, dong kan duduk dah. Kak ni kita orang berdua. Dia orang dah pakai tudung. Yang dah buka tudung sana. Hey, kita gumbu masing-masing. Allah Allah. Okey, nice. Ini dia. Kita Sketsa Beralih. Betul, Sketsa Beralih. Kita kena saksikan video scene dari drama Pujaan Hati Kanda untuk Men Roses. Alah. Tidur tak kena tidur ke? Terbeliak mata. Tidur. Baru nampak muka lah, bagus. Ambil upah mengasuh budak, alih-alih aku juga yang kau susahkan. Nanti dapat gaji, bagi aku sikit. Mana lah mak dia ni, eh? Aku jaga anak dia sampai naik gila lah aku, tahu tak? Eh, bukan anak aku lah, anak kau lah. Bukan anak kau. Tak nak kau letak je dalam video tadi. Tak baik lah. Jaga dia tak? Ada aku dah cerai, lepas tu suruh aku pula jaga. Pulang, aku kahwin dengan kahwin. Alah, sian. Ya, tak nak jaga yang tak apa-apa. Nak susu. Makan! Aku nak makan, lagi bagus. Makan dekat kat sini. Oh, kesian ni. Ini rumah tu bohong gila. Jangan. Nak duduk dengan ni pula. Dah lah. Nak susu coklat. Sorry, Mama baru sunat. Macam mana Mama baru sunat tapi anak sudah ada? Aku tak boleh buat apa-apa. Saya... Macam mana? Saya tidak tahu. Saya doktor cakap saya bentan. Sudah 70 tahun bentan. Tapi tengok anak dan bapak pun tak sama. Oh, anak saya. Kejap. Apa ni? Bising-bising ni. Bibi, jaga kan. Jaga anak pun tak boleh jaga. Aduh, tolong. Digigit. Aduh. Kena dah tadi, kena bincang balik.
Power lah, korang bantah. Power tak payah pinjam. Fikir macam sepatutnya buat macam ni, buat macam ni. Memang ada perasaan tak puas hati tu. Kita faham. Bagus, bagus. Bagus. Kita memang selalu, kalau orang kata apa, lepas show kita bincang. Postmortem. Postmortem. Jangan bedah, eh. Kita akan saksikan scene yang kedua ni daripada drama Kamar Kamariah. Apa kau mengadu dekat Mak? Apa kau mengadu dekat Mak? Apa kau cerita dekat Mak? Saya tak mengadu apa-apa, Bang. Kalau kau tak mengadu dengan Mak, macam mana Mak tahu aku pukul kali? Mungkin Abang selalu pukul Kak Lim atau Mak Syak. Hey, kalau kau tak buka mulut, kalau kau tak buka mulut kau ni, tak boleh Syak semua tu tau. Tapi itu kena tukar tidak lagi parau. Nampak ni dorang lagi laju. Untuk pertama kalinya. Pelawak laju. Pelawak laju ni. Untuk part ni je lah. Laju. Laju tahu-tahu dua sudah. Okey, kalau tadi kita dah tengok ada The Manrose Sisters buat macam mana, korang kena buat lebih hebat sikit. Zero Brother. Perhatikan. Aku tak pasti siapa nak jadi nama Dahuda. Okey, siapa yang paling... Belum. Dekat sana, bukan dekat sini. Okey, dipersilakanlah masuklah. Tak usah sabar dah. Okey, Zero. Aku sudah bagi tahu sama kau. Siapa yang bagi tahu Mama? Bukan. Dia tampak sempit. Kau bagi tahu apa dengan Mama? Kau punya mulut ini memang kurang. Kau ingat saya ini apa? Kurang ajar. Apa yang kau bagi tahu dengan Mama? Enggak bagi tahu. Mama, kenapa Mama? Saya bagi tahu Mama semalam. Apa? Yang awak tindih kita dulu. Apa kau cakap? Ambil kau. Kau sini. Apa kau bagi tahu dengan Mama? Kurang ajar. Cepat. Tolong saya. Siapa tolong saya, ya Allah. Aku tidak sabar mau bijak kau. Aku dah semput ni. Sebab setiap pemenang ada hadiah. Ada hadiah. Datang saja-saja, okey. Yeah, senang terhibur, senang menang hadiah. Kalau macam tu kita ulang balik semualah. Sebab tak ada hadiah. Ada hadiah. Yang risau, yang kalah pun ada hadiah. Dan pemenang untuk episod ini adalah pasti celebrate awal. Walaupun mungkin kau menang, tak bermakna kau boleh buang semua tu. Konsert. Tapi kau menang. Kita punya bintang hari ini. Ya, The Manrose Sisters. Zero Brother. Zero. Jaga-jaga, dapat rumput. Oh, dah dapat hadiah ke? Ah, ni hadiahnya. Dah dapat hadiah. Apa pun? Tim ke Ayah untuk yang kalah ni hadiahnya. Kota balik. Tepukan untuk Farah Fauzana. Terima kasih, Haji Andi Maulana. Kepada semua yang datang pada hari ini, yang menonton di rumah juga terima kasih banyak. Jadi, kita jumpa di episod yang akan datang untuk Senang Terhibur. Kutemukan dalam pencarian cinta sejati untuk hidupku. Kurang lebih tak seperti dia. Ku harap kau dalam cintaku. Ku tak mahu menjanjikannya. Pasti bahagia bila denganku. Biar dia rasakan sendiri.
betapa hilangnya cintaku. Cinta ini.